Aduh, maaf guys, ini agak macet. Oh my god, kenapa ada di situ? Maksud Anda apa? Kenapa Anda foto saya? Halo guys, welcome back to my channel YouTube. Dan di video kali ini aku berniat buat ngechat si Sugar Nintendo-nya lagi guys. Dan di sini itu aku bakal tanya-tanya ke dia, maksud dia kemarin tuh ngefoto aku apa, ya kan guys? Kemarin itu dia tuh kayak ngefoto aku diam-diam gitu, kayak gini gitu di pagar guys. Aku kaget banget tiba-tiba difoto sama dia kan. Jadi ya aku pengen tanya maksudnya apa gitu loh, ngefoto tiba-tiba kan, kalau ngefoto orang tiba-tiba kan gimana gitu loh guys ya. Jadi aku bakal chat mumpung dia online, dan dia onlinenya tuh di jam 17 lebih 2 menit. Dia online di jam 5 sore ini guys. Jadi mumpung dia online, yaudah aku hubungi langsung aja guys, langsung aku record gitu. Oke, let's go, kita bakal hubungi. Aku bilang mumpung online gitu, aku mau chat. Aku mau tanya sesuatu tentang kemarin. Aku bilang gitu guys ke si Yotinonya, dan langsung dibaca dong, gila. Ini orang gabut apa gimana gitu loh guys. Dia bilang iya gitu, terus pakai tanda tanya gitu guys. Oke, kenapa kemarin ngefoto aku? Aku bilang gitu aja guys, aku tanya kayak gitu. Kenapa kemarin Anda ngefoto aku diam-diam? Oke, langsung dibaca dong sama dia. Buat apa? Dan maksud Anda ngefoto saya itu apa? Oke, aku bilang gitu. Oh my god. Langsung dibaca sama si Chogan Yotino, dan tapi dia belum mengetik sih guys. Kita tunggu dulu balasan dia ya guys. Aku pengen tanya maksud dia ngefoto diam-diam itu apa guys, gila. Masa kesini cuma pengen ngefoto aku doang kan, aneh kan? Pasti ada maksud lain. Gak tau lah, emang aneh sih Chogan ini guys. Dia mengetik guys. Oke. Saya akan ke rumah Anda, Anda akan tahu maksud saya. Dia bilang gitu guys. Buat dia bakal ke rumahku lagi guys. Gila sih. Ngapain coba? Terus aku jawab gimana ya enaknya ya? Hah? Untuk apa kamu ke rumahku lagi? Aku bilang gitu. Dia mengetik guys. Anda akan tahu maksud saya. Oh my god, ada maksud lain ternyata. Aku kepo banget maksud dia apa guys. Dia mengetik ya guys, kita tunggu dia bilang apa. Dia kayak mengetik enggak gitu, kayak bingung gitu ya kesannya ya. Saat saya sudah sampai rumah Anda, saya akan video call Anda gitu guys. Oke, aku jawab oke gitu. Oke guys, berarti kita nunggu sampai di video call. Kalau udah video call, katanya dia udah di depan tandanya gitu guys. Oke, mungkin kita tunggu dulu. Oke guys, ini udah 10 menit berlalu dan dia udah nge-video call aku. Berarti tandanya dia udah sampai guys, depan rumahku. Kita angkat dulu aja. Halo? Halo? Saya akan bilang sesuatu. Hah, keluar? Maksud kamu apa nyuruh aku keluar? Keluar saja. Jadi di sini tuh aku cuma pengen tanya aja, maksud kamu ngefoto aku kemarin tuh apa dan buat apa gitu loh. Jawab. Kok diam aja sih? Halo? Halo? Terus mau kamu apa? Jadi kamu mau aku keluar gitu sekarang? Oke. Ya udah, aku bakal keluar.
Yes. Aneh banget dia nyuruh aku keluar tiba-tiba. Tapi emang di depan udah mendung banget, jadi aku kasihan. Ya udah, aku bakal temuin dia keluar, guys, oke? Okay? Let's go. Oh my god. Please ya, ini aduh, membingungkan sekali, dia ngapain gitu. Padahal aku cuma pengen tanya aja, maksud dia yang foto aku, tapi dia malah kesini. Ya udah, apa-apa. Oke guys, kata dia, dia udah di luar sejak kejutinunya. Padahal ini udah menjelang maghrib, udah gelap gitu. Dia di mana ya guys, kira-kira? Oh my god. Mau apa anda kesini? Padahal kan saya cuma ingin menanyakan tentang untuk apa anda ngefoto saya. Kamu mau ngapain? Itu apa? Kamu ngasih aku apa? Ini buat aku gitu. Ini apa? Kenapa cuma putih doang kayak gini? Oke, okay, aku terima. Oke, okay, aku bakal lihat itu apa, tapi kamu di sini ya, karena aku belum selesai bicara sama kamu. Oke. Okay. Tetap di situ, jangan pergi. Kamu ngasih aku apa sih? Bentar ya, tunggu di situ. Aku belum selesai bicara sama Anda. Ini kan foto yang kemarin kamu ngefoto aku kan? Fungsinya kamu buat kayak gini apa? Hah? Ini kayak ada lukisan gitu? Jadi Anda ngelukis aku gitu? Tapi ini bagus banget sih lukisan kamu, BTW. Oh my god. Enggak. Tuh kan? Tadi aku suruh dia supaya tetap di sini, tapi tetap enggak ada. Dia pergi kemana sih, guys? Dia kemana ya? Gila, dia malah pergi. Kan tadi aku suruh supaya dia tetap di situ. Soalnya aku belum selesai bicara sama dia. Tapi yang nggak tahu sih guys, dia tuh ngasih kayak gini tuh maksudnya apa? Jadi yang pertama dia tuh kayak ngelukis aku gitu kata dia. Buat. Aku telepon guys, bentar. Gila sih ini. Dia nelpon aku guys. Dia ngilang tapi malah nelpon aku. Coba maksudnya apa? Bentar, aku bakal angkat. Halo? Halo? Keluarlah ke samping rumah. Hah? Keluar? Kenapa Anda menyuruh saya keluar? Anda sedang ada di samping rumahku gitu? Ngapain? Cepat keluarlah samping rumahmu. Oh my god guys, dia menyuruh aku buat keluar di samping rumah. Tapi tadi aku suruh kamu supaya diam di sini, kamu malah kabur. Gimana sih? Terus ini kamu ngasih lukisan sama foto yang kemarin buat apa? Halo? Jadi kamu masih di samping rumahku gitu? Jawab. Gila mah, dimatiin guys, gila. Oke, dia nyuruh aku buat ke samping rumah. Berarti di samping situ rumahku. Oh my god guys. Wait. Tapi ini lukisan dia bagus banget guys. Kayak bener-bener detail gitu. Dari mata dan ini. Ini kayaknya aku pernah deh video call sama dia nggak sih, terus dia kayak nge-screenshot terus ngelukis gitu. Dan ini tuh foto aku yang kemarin, sumpah ini aneh banget. Dia ngapain ngasih aku sebuah foto gede banget kayak gini ukurannya, dan dia ngefoto aku
lihat posisi aku pas kayak gini, guys. Pasti dia apa? Oh my god. Oke. Okay. Oh iya, dia pasti masih di samping rumah, guys. Aku coba samperin. Aku pakai flash aja biar kelihatan ya, guys. Soalnya udah gelap. Oke. Okay. Kita akan menuju samping rumah. Oh my god, guys. Oke. Okay. Kita bakal mulai menuju ke rumah samping ya, guys. Katanya dia di situ, aku nggak tahu dia ngapain. Kaget banget, guys. Nanti aku takut. Udah gelap lagi, guys. Bentar, kita harus itu. Oh my god, dia ngapain? Kata dia di rumah samping, berarti di sini dong. Oh my god. Hah? Maksudnya? Maksud kamu apa? Ini kamu yang nulis. Maksud kamu nulis ini apa? Jawab. Ini kamu gak salah. Ini kamu gak salah bilang ini ke aku. Beneran. Terus jadi ini I love you, huh? I love you maksudnya. Jadi ini kamu yang nulis. Ini kamu gak salah bilang ke aku kayak gitu. Terus jadi gimana? Jawab dong. Jadi ini gimana? Aku harus jawab gitu. Aku belum bisa jawab kalau Anda tidak membuka masker Anda. Jadi aku kayak belum bisa jawab maksud kamu. Jadi tolong buka masker Anda dulu. Oke, Anda ingin buka masker beneran? Beneran Anda siapa? Tunggu, tunggu.